Cuman di belakang rumah ini, dan untuk perairan sendiri, ini pengairan ini diambil dari sumur, ya, sumur di rumah. Halo guys, jumpa lagi bersama saya, Gali Desa Pertanian. Oke, sobat Tanah kali ini saya berada di perkebunan, ya bukan perkebunan ya. Di sini saya berada di eh, lahan tanaman sayur ya, sayuran. Dan ini saya akan eh, memperlihatkan tanaman sayuran. Dan ini eh, adalah kebetulan kawan saya yang menanam sayuran dan beliau minat menanam sayuran ini karena Uh, untuk di bulan ini ya, bulan Mei Mei Juni di tahun 2024 ini untuk harga sayuran ini dia menanam uh, sayuran kacang panjang ya. Dan kacang panjang ini untuk saat ini harga masih baik, masih bagus. Dan beliau untuk tanamannya enggak seberapa luas cuman untuk penghasilan per hari eh uh, Uh, Bangsa per hari lebih dari cukup ya, karena uh, sangat lumayan sekali. Karena dia uh, sekali petik itu bisa mencapai uh, 100 ikat ya per harinya itu, dan ini untuk tanaman kacang ini tidak seberapa luas ya. Cuman benih beberapa kilo lah kalau nggak salah itu, nanti saya akan bertanya langsung dengan kawan saya itu dia masih muda dan berkreatif untuk menanam sayuran di lahan di belakang rumah nggak seberapa luas cuman bisa buat memenuhi kebutuhan sehari-hari oke langsung saja saya akan perlihatkan untuk tanaman sayuran kacang panjangnya ini seberapa luas nanti kita akan berbincang-bincang dengan selaku petaninya tersebut oke masih saja saya akan perlihatkan untuk eh, kondisi tanaman sayuran kacang panjang ini baik sahabat petani semua nah, inilah untuk kondisi tanaman kacangnya dan ini untuk panjangnya ini sekitar eh, 15 meter ya 15 meter dan ini hanya eh, berapa baris ya satu dua 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Eh kurang lebih sekitar 16 baris untuk jenis tanaman kacang sayur ini. Eh tidak seberapa luas cuman ini untuk penghasilannya cukup lumayan luas ya. Karena untuk harga juga masih sangat baik dan sangat menguntungkan sekali. Nanti saya akan berbincang-bincang eh, dengan Bapak Sutrisno ya, Thomas Sutrisno. Eh, karena dia masih muda dan kreatif sekali ini ya. Ini cuma di belakang rumah ini. Dan untuk perairan sendiri, ini pengairan ini diambil dari sumur, ya, sumur di rumah. Baik, sobat petani, ini saya sudah eh, ketemu langsung dengan pemiliknya, dia kebetulan sedang bekerja untuk membenahi sulur. Seluruh kacang ini Dibenahi sama Kacangnya yang sudah siap dipanen Jadi langsung dikeluarin eh, Jadi ketika memanen Tidak Kelewatan Contohnya Contohnya seperti ini Ini kan kelewatan Ini sudah menguning Kelewatan ya, Ini, ini kelewatan, juga ini. sudah rusak Dan ini, ini eh, Sudah panen berapa kali untuk Mas Trisno Ini sudah panen 7 kali 7 kali Aha, 7 kali Ini sudah dipanen 7 kali Dan untuk bibitnya Kisaran Sekitar 3 on Kurang lebih 1 per 4 kilo ya 4 Jadi kilo. ini Aha. Untuk benih hmm. Segini Untuk lanjut segini Panjangnya ini Sekitar 15 meter Untuk Eh, banyak eh, barisannya sekitar eh, 16 baris ya dan ini 16 baris dan ini sudah menghasilkan eh, jutaan rupiah ini ya untuk kacang ini karena untuk saat ini di bulan Mei Juni ini sangat baik sekali untuk harganya dan ini eh sangat menguntungkan sekali karena bisa membuat Uh, perekonomian jadi membaik. Uh, untuk Mas Trisno sendiri, untuk uh, belajar menanam sayuran ini sudah berapa lama? Sekitar dua tahun. Ya. Ini dua tahun. dia menggeluti pertanian sayuran sudah sekitar dua tahun, dua tahun, dan dia sangat ketagihan dengan hasil kacang panjangnya ini. Dan dia, selain menanam kacang panjang ini, juga ada tanaman-tanaman jenis lainnya, ya, seperti kangkung, terong, cabai, ya, pokoknya macam-macam sayuran. E, nanti saya akan mereview untuk tanaman kangkung dan sebagainya. E, untuk itu, jangan lupa untuk selalu dukung channel saya. Like, komen, dan subscribe-nya ya, untuk mengetahui tentang pertanian. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi dan dadah. Sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat selalu. <laughs>